Ini kita rem, ngeremnya tuh kalau bawa rangkaian kereta barang itu harus dari jauh-jauh hari, coy. Eh, jauh-jauh hari, jauh amat, Bang. Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabeng. Sekali ini kita lanjutin lagi Transim World-nya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video gaming dari gue, Good Game. Di episode sebelumnya kita udah bawa 2 lokomotif, 2 gerbong, 2 kereta lokomotif ya. Nganterin kayaknya itu kemarin itu, nganterin lokomotif sampai tujuan yang ditentukan. Sekarang kita bakal nyobain Great Western Express dengan skenario yang baru juga. Jadi, let's go coy. Aggregate Industries, kita lihat kayak gimana skenario kali ini, coy. Oke. Kita di kabin lokomotif sekarang sepertinya. Iya benar, kabin lokomotif ini. Kita lihat keretanya kayak gimana. Oh. Kereta yang ini apa? Lokomotif yang waktu itu kita pakai Great Western Express ketemu lagi di pinggir rel ya, pinggir rel nggak tuh, di rel sebelahnya yang gue bilang kepalanya lucu itu loh. Jadi ini kita naikin ya, dan kita bawa muatan ini kayaknya. Muatannya apa tuh, bentar deh gue pengen lihat dulu muatannya apaan. Batu pasir atau batu bara, gue nggak tahu nih. Oke, langsung ya kita mainkan slow speed ini ya. Oke, slow speed on reverser. Oke, reverser, reverse, disuruh ke belakang, berarti ada kereta sebelah lewat. Slow speed control, set the speed to 3.00. yang ini gimana? Oke, gerak 2. Kelebihan dong, 3.20. Nah, 3.00. Start the slow speed control using F1. Ini. Terus release automatic brake. Ini. Release. Oke. Udah. Terus throttle. Masukin throttle 1, unloading. Jangan lupa klakson, Bang, oke? Kemudian kita klakson. Ada jendela, kita buka jendelanya biar adem. Mantap. Kita lihat. Ya, palanya keluar-keluar ya, masinisnya ya. Kita disuruh mundur sampai mana ini? 500 meter di sana. Kita lihat pak di rangkaian belakangnya. Panjang sih ini. Panjang ini, coy, rangkaiannya. Ini panjang. Sampai sana tuh. Ini kepala di depan nih, di sini. Ini belakangnya di sini. Berapa gerbong tuh? Wah, banyak ini. Banyak ini gerbongnya kayaknya. Apa rangkaian keretanya banyak ini? Kereta pembawa batu kayaknya, coy. Oke, kita masih on the way, unloading facility. Masih 500 meter di sana. Berapa jalur sih ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rel, coy, 5 jalur. Bayangkan, banyak. Oke, di sini juga kita bakal lihat di apa namanya, video kemarin. Di video kemarin, bentar gue buka handphone dulu. Kita baca ya komentar-komentar gaming dari teman-teman kita. Sambil gue liatin nih, biar nanti nggak kelebihan nih. Oke, oh pindah jalur. Oke, disuruh ke sana tuh dekat, dikit lagi. Dikit lagi, coy. Unloading. Kayaknya kita ngirim rangkaian kereta ini. Sepertinya bakal dikirim ke situ. Atau mungkin, oh, gue tahu. Oh, ini kayaknya bakal apa namanya, ngirim ya, sih ngirim, kayaknya bakal ngirim batu-batu ini. Sepertinya, coy. Oke, kita baca di video sebelumnya.
yang judulnya kereta api lokomotif bawah lokomotif. Di sini banyak balasan dari kalian, saran-saran gaming dan masukan dari kalian kita baca. Ada dari Terdox nih, bang coba mainin TSW edisi KRL Jepang dong, siapa tahu ada. Setahu gue di TSW ini, Transim World ini, KRL Jepang itu belum ada. Setahu gue ya belum ada DLC-nya. Oh ada balasan juga. Oh tuh ada balasan juga tuh dari Nico. Gak ada bro, kalau mau main versi Jepang bisa pakai TS19 yang gambarnya bagus katanya. Ya berarti belum ada coy. Gue belum ngecek juga sih. Tapi setahu gue sih gak ada deh DLC-nya yang kereta Jepang buat Transim World ini. Terus ada dari teman kita yang lain, bang kalau lagi sakit mending istirahat dulu nge-recordnya, kapan-kapan aja bang, jangan dipaksain. Siap, thank you juga sarannya. Buat informasi ke kalian aja, kemarin pas gue record game apa Transim World yang sebelum ini, itu kondisi gue lagi bisa dibilang sakit coy, lagi gak enak badan. Tapi karena gue pengen record, akhirnya gue record juga. Susah coy, kalau gue lagi pengen record nih walaupun lagi kurang fit badan, tetap record coy, mantep gak tuh. Tapi kalau lagi nggak pengen record ya gue nggak record gitu. Intinya sih gue record nggak dipaksain gitu coy. Mantap. Dan terus ada dari yang lain, 50 ribu subs adain Q&A. 50 ribu subs adain Q&A. Mau nanya apaan coy? Nih kalian mau nanya apa sih coy? Takutnya jauh, soalnya takutnya susah-susah ya. Nanti ada yang nanya fisika lagi, waduh. Nanti ada yang nanya matematika, fisika, kimia, waduh, enggak ya. Ya gue gak tahu nanti bakal diadain atau enggak. Unloading, kita gak disuruh stop kan. Kalau stop biasanya stop at location. Kalau ini tulisannya go via location. Kita lihat ini disuruh ngapain. Ini disuruh ngapain nih. Ada suara-suara nih. Hilang pasirnya. Bentar. Oh iya unloading bener. Tuh. Eh hilang dong. Eh gak bisa masuk ya. Tuh kesedot gitu. Pasirnya kesedot gitu. Oh bisa masuk. Tuh kan. Masih berapa gerbong itu, berapa rangkaian ini kita keretanya. Tersedot, batunya tersedot coy. Hah, keren juga sih. Oh, kepalanya masih di sini ya, mantap jiwa ini masih di sini. Ini juga udah kosong, udah berapa kereta tuh, rangkaian kereta udah kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 5 rangkaian udah kosong. Mantul ya, mantul. Kita bakal lihat di sini kameranya. Bunyinya serem. Sip, masih di unloading. Gue sambil bacain komentar-komentar gaming coy. Bang Nosta pakai kereta uap, yang setuju like. Gue gak tahu di apa namanya di Transim World ini ada kereta uap apa enggak. Nanti gue cek dulu di LC-nya coy, thank you. Ada lagi nih saran, kalau ada kereta yang lewat atau papasan alangkah baiknya di klakson katanya. Gue ada kereta itu tuh, kereta ekspres itu yang udah kita pakai kemarin di tempat bersalju. Siap coy, kalau kereta papasan atau lewat di klakson, oke. Terus kalau sakit jangan dipaksa record. Siap, tadi udah gue dijawab ya, udah gue jawab tadi. Terus siapa lagi nih? Ada lagi nih bang, biasanya kalau pakai dua lokomotif itu nguji loko baru, kadang buat kalau gerbongnya panjang. Oh itu di video yang sebelumnya, mantep coy ya. Gue nggak tahu itu nguji atau gimana kemarin yang dua lokomotif itu. Kayaknya kita cuma disuruh nganterin dua lokomotif itu ke tempat yang dituju kemarin itu deh. Banyak ini, mantep ya. Komentar dan saran-saran gamingnya mantul coy, pokoknya coy. Thank you yang udah ngasih saran-saran gaming. Dan ini udah rangkaian terakhir sepertinya. Oke, udah unload, gue siap-siap masuk lagi. Unload agregat. Objektif komplit, kita disuruh ngapain?
Throttle to idle, oke, dinolin berarti. Automatic brake, gua rem. Oh iya benar, pakai gas nih. Di sini gerak nih. Kekuatan angin gak tuh, gerakan. Kalau di release ke atas, kalau di brake begitu. Oke oke sip. Slow speed control, turn the slow speed control to off. Oke, kita offin. That was great work. Gua release dulu. Reverser to forward. Oke. Okay. Automatic brake, oke, okay, udah release. Apply power using the throttle. Oke, okay, kita kasih powernya. Gigi 1 ya, kita klakson berangkat. Lucu loh klaksonnya suaranya. Mantap ya. Jendelanya biarin aja dibuka, enak, dingin. Ngomong-ngomong cuacanya ini berkabut coy, cuacanya. Cuacanya berkabut gaming. By the way, tadi kalau misalkan ada apa namanya? Kereta Jepang keren juga sih kalau ada KRL Jepang. DLC-nya gue enggak tahu, nanti gue cek ya. Oke, bentar deh gue cek deh, gue penasaran aja. Bentar. Oke, 300 340 meter di depan. Bentar gue buka handphone dulu, gue cek. Apakah ada TSW ini? DLC kereta Jepang. Train Sim World. 200 meter, hati-hati Nosta. Meter. DLC, mana DLC? Nah ini dia. Oke, gue siap-siap rem dulu. Oke, dikit lagi 30 meter, 20 meter. Meter 10 meter, 9 meter, 8 meter, 7 meter. Oke, berhenti, stop, Nosta. Stop. Stop, stop, stop. Stop, oke, okay, sip. Wait for a moment. Oke, kita disuruh nunggu. Lokomotif, transimut. Gue lagi lihat DLC-nya nih, bentar. DBBR Main Shepherd. Stop at location. Oke, kita disuruh ke sana. Bentar gua rilis dulu remnya. Sip. Udah kan? Kita berangkat. Klakson dulu. Masukin throttle-nya 1. Oke, gerak keretanya. Oke, gua sambil bentar coy, sambil lihat DLC-nya coy, gua penasaran ada apa enggak. Apa tadi namanya? Kereta KRL Jepang. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada coy. Yang apa KRL Jepang di Train Simulator belum ada, belum ada. Ya mungkin kedepannya mungkin ditambahin sama developernya, gue nggak tahu ditambahin apa enggak. Tapi belum ada ini. Northern Trains, Manchester Route, New York, Finentrop. Nanti gue cek di komputer aja deh, lewat komputer. Nanti abis ini gue cek di handphone sih, gue liatnya sih nggak ada sih. Kereta apa Jepang gitu, KRL Jepang. Long Island, New York, Rising North, Jerman, BR, DBBR. Kayaknya nggak ada coy, Manchester Route. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya belum ada. Buat apa di Transimult KRL Jepang. Kalau ada sih keren itu. Mungkin kedepannya ya, semoga aja developernya ngebuat. Oke, okay, dan sekarang perjalanan kita di depan masih 8,8 km di depan, masih lumayan jauh. Let's go. Terus ada yang bilang juga, "Bang, main apa namanya?" Tadi ada tuh apa namanya ya? Bentar gue lihat YouTube gue lagi yang kemarin. Ada lagi.
Nggak apa-apa ya, sekali-kali ya kita main sambil baca komentar ya. Mantap jiwa emang ya. Ada yang bilang nih main Spin Tire Mud Runner. Spin T-Race nih, Spin Tire Mud Runner itu gue tahu gamenya yang mana, soalnya gue pernah ngeliat di YouTube setahun dua tahun lalu. Itu mainan apa sih, mobil-mobil gitu, truk-truk gitu yang di lumpur-lumpur, di tanah-tanah. Dulu pengen beli tapi nggak jadi coy. Kenapa nggak jadi? Karena ini apa namanya, gue tuh kepengen kalau main game-game yang simulasi mobil-mobil gitu tuh kayaknya paling seru itu kalau ada ininya ya, apa namanya, yang setir itu loh. Kan ada tuh setir-setir gitu buat di komputer, di PS. Di komputer kemarin gua cek yang apa, yang standarnya aja yang biasa 1 juta 2 juta, tapi yang bagusnya kisaran 4-5 juta. Tapi nanti kayaknya itu ya kalau gua mau main simulasi mobil-mobil gitu. Duitnya masih dikumpulkan buat upgrade VGA sama RAM dulu coy. Kayak ada yang ngasih tahu juga, bang main Euro Truck Simulator 2 misalkan. Itu gue pengen main dari dulu serius, dari setahun dua tahun yang lalu. Tapi kayaknya kalau apa, kalau gue main pakai keyboard gitu kurang asik gitu di guanya feelnya. Kalau nanti misalkan udah punya ya kan yang setirnya itu, kayaknya enak. Kayaknya enak gitu kalau main pakai setir. Ya kita bertahap ya. Mungkin belum waktunya gue main game-game kayak gitu. Mungkin kedepannya bakal main, mungkin ya. Pengen sih main sih pakai setir-setir gitu ya kan. Tapi beli dulu setirnya ya kan, ngumpulin duit dulu. Tapi jangan lupa Nosta, lu harus upgrade VGA sama RAM dulu, oke? Kumpulin duit gamingnya coy. Oke, kita masih 6,8 km di depan. Dan kecepatan gue 48 km per jam. Dan gue tambahin lagi giginya di kecepatan 5. Ada kereta di sebelah kanan, kita klakson, sapa. Klakson gue gak nyala. Oh nyala. Sip. Ada lokomotif tuh sebelah kiri, tapi gak ada orang. Gue bakal review, ada game yang bakal gue review ya. Mungkin pertama kali ini gue bakal review game. Gak tau kenapa gue ngeliat trailernya itu keren jay. Tunggu aja oke. Dan kita lihat lagi bang, main GTA 5 online atau GTA 5 roleplay. GTA 5 online GTA ada gamenya. Tapi terakhir main itu gue main roleplay beberapa minggu yang lalu ya, 2-3 minggu yang lalu lah gue main roleplay. Di servernya mana banyak yang bilang gue main di SOE. Itu terakhir gue main di SOE 3 minggu yang lalu. Ya 3 minggu yang lalu kalau gak salah deh. 3-4 minggu yang lalu, 3 minggu lah di SOE itu terakhir gue main. Kerjaan lo jadi apa bang di SOE? Terakhir itu gue jadi mekanik coy. Ya kan, tapi gak tahu sekarang udah dipecat jadi mekanik apa belum. Soalnya udah 3 minggu gue gak online, gak login. Loh kok wipernya gerak sih? Mana wiper? Nah ini, kita nolin wiper. Wipernya gerak kocak. Wiper yang sebelah sana masih gerak. Gimana berhenti nih? Oh ini. Sip. Tapi serius sih kalau buat GTA 5 roleplay kayaknya paling enak tuh di streamingin ya. Gue pengen sih streaming game gitu tapi belum kuat komputer gue. Bisa, cuma nge-lag pasti, nge-lag parah. Pengen gue buat streaming tapi nge-lag parah pasti. Jadi ya bikin konten dulu coy. Lagian streaming waktunya coy gue, waktunya sempit. Ini buat record aja waktunya sempit. Jujur aja buat produksi satu video, waktunya sempit. Karena waktu gue depan komputer itu kurang lebih 8 jam sehari. Dan kalian tahu buat orang yang ngedit video, render video, upload video membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam buat satu video. Mantap kan? Mantep lah. Kita klakson. Sekarang udah mau jam 9 pagi, udah jam setengah 9 pagi. Hari kedua puasa sekarang coy. Gimana puasanya ya? Semoga puasanya lancar jaya coy, mantap. Dan target selanjutnya masih 3 km di depan, kita fokus lagi main game lagi. Throttle-nya gua naikin ke, jangan naikin, turunin aja, kita bikin idle aja. 80 km kecepatan gua sepertinya nanti di 1,5 km jaraknya gua bakal rem. Ya di jarak 1,5 km gue bakal ngerem. Ini rangkaiannya banyak sih. Rangkaian apa namanya keretanya.
Berapa gerbong tadi tuh? Gak ngitungin gue. Oke, 2,3 km di depan jaraknya. Kayaknya gue harus siap-siap buat ngerem. Gue masukin sedikit remnya. Klakson. Oh, ada kereta tuh baru masuk juga nih. Kereta ekspres yang kecil. Oke, 1 km 900 meter ke depan. Kecepatan kita harus 48 km per jam. Gue bakal coba buat ngerem lagi. Sip. Sambil ngerem. Oke, Nosta, ngerem Nosta. 700 meter, 48 km per jam Nosta. Hati-hati. Oke, gue rilis remnya. 1,3 km di depan jaraknya. Dan itu di depan rambunya warna kuning. Berarti kita disuruh hati-hati. Oke. Kecepatan gue sekarang 50 km per jam. Anjay, kayak denger suara gue barusan. Suara-suara gaming. 800 meter di depan Nosta. Oh, ke kiri nih kayaknya kita nih. Tuh kan, soalnya kelihatan di jalurnya. Oke, rem lagi Nosta. Kecepatan di depan kita disuruh 24 km. Rem. Rem. Kita rilis. Ini kita rem, ngeremnya tuh kalau bawa rangkaian kereta barang itu harus dari jauh-jauh hari, coy. Jauh-jauh hari, jauh amat, Bang. Dari agak-agak jauh gitu jaraknya. Kenapa jauh-jauh hari? Ya agak apa sih, agak jauh gitu jaraknya ngeremnya. Dan sekarang batas kecepatan kita cuma disuruh 24 km per jam. Sekarang kecepatan gue 21 km per jam. Kita lihat di depan, 300 meter di depan kita sepertinya harus disuruh berhenti. Karena tulisannya stop at location Acton Yard Reception. Dan ini kayaknya kita bukan berhenti di stasiun. Iya, bukan berhenti di stasiun ini. Dan sebelah kanan kita ada kereta, kereta barang juga itu sih, bawa kontainer. Oke, 180 meter. Oke, Nosta, siap-siap. Remnya gue pelan-pelan remnya. Ini gue ngoperasiin remnya lewat keyboard ini. Kalau kemarin kan masih dipencet tuh. Dipencet lewat sini nih. Kita cari remnya. Sekarang gue udah agak apalah pencetannya. Oke. 80 meter, 60 meter. 50 meter ke depan. Dikit lagi Nosta. Oke. Dari sini berhenti dikit lagi, 30 meter. Oke, gue masukin lagi remnya. Mantap, 15 meter, 13 meter, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti, stop. Oke, pas. Terbaik ya, masih di sini ya. Habis di pelatihan kemarin beberapa kali, sekarang udah lumayan. Panjang tuh yang barusan berangkat tuh. Kita disuruh ngapain sekarang? 20 meter uncouple. Disuruh lepas. Apa sambungannya? Ngelepas sambungan. Oke, sini. Manual coupling, oke. Terlepas dia, coy. Mantap ya. Gua demen yang lepas sambung gitu. Kita naik lagi. Kita disuruh bawa kereta ini ke depan Sun Seeding namanya. Oke. Gua rilis dulu remnya. Oke, udah gua rilis. Lalu berarti ini reverser udah forward. Kita masukin klakson, gasuk klakson dulu. Terus masukin gigi 1. Kita berangkat, let's go. Dan jangan lupa gua punya nomor 9 dulu. Ini jaraknya ke depan lurus. Oke, tinggal lurus doang sih. Nggak pindah-pindah jalur. Tinggal lurus doang, let's go. Oke. Gua masukin rem lagi, 4.
Let's go. Dikit lagi. Oke, 7 6 5 4 3 2 1. Oke, berhenti, stop. Belum. Disuruh maju dikit lagi, kocak emang Nosta ya. Disuruh maju dikit lagi, coy. Oke. Rem. Berhenti. Berhentilah kereta. Sip. Release. Stop at location Acton Yard Refueling. Kesana sepertinya. Iya, kesana bener. Refueling. Apakah kita bakal isi bensin? Bentar. Gua cek dulu jalurnya. Takutnya salah. Sini-sini. Lurus. Tuh kan di sini kan. Sini. Nah, ini nih. Kita pencet nomor 9 kan buka map ini. Terus kita juga bisa pindahin nih jalurnya nih. Ini gua pindahin ke sini yard switchingnya. Oke. Okay. Terus nanti ke sini kita berhenti di sini, lurus lagi jalan sampai sini. Oke, okay, begitu. Bentar. Oke. Okay. Berarti reverser gua mundur dulu, reverse. Rem. Remnya udah rilis. Dan kita masukin throttle-nya ke tuas 1. Kita berangkat, klakson. Let's go. Mantap. Wey, gua nih. Nosta, wey. Aduh, Nosta. Ya, kita berangkat. Masih lurus di depan. Kecepatannya dibatasin. Kayak gua bikin idle lagi, gua nolin tuasnya. Tuh nanti kita berhenti di situ tuh. Yang ada bintang itu. Nah, di situ tuh nanti kita berhenti tuh. Acton Yard Refueling. Iya, buat ngisi bensin nih, nanti kita berhenti di sini. Oh, ini ada nih. Ada tempat, ada selangnya atau ada selang isi bensinnya. Nanti kita isi bensin juga di situ. Let's go, Nosta. Berarti jalurnya ke sini. Ini ke kanan, habis ke kanan kita berhenti di sini sih. Let's go. Oke, siap-siap ngerem gua nih pas pindah jalur. Oke, kita pindah ke kanan. Sip. Gua coba buat ngerem. Sip, rem. Berhenti. Oke. Oke, sip. Kalau gitu kita switch dulu nih. Biar ke kiri jalannya. Eh. Yang ini kan bener kan? Kok enggak bisa ya? Oh, pakai nomor 9 dong berarti. Pakai ini. Nah, iya benar. Oke. Kita nanti belok kiri ke sana. Let's go, Nosta, naik lagi. Kita tutup. Reverser, jangan lupa reverser forward. Release release brake pipe-nya. Brake pipe kontrolnya udah sip. Kita masukin klakson, masukin tuas 1, kita berangkat. Let's go. 200 meter di depan. Berangkat. Bener kan? Ini ke kiri nih harusnya nih. Iya, ke kiri bener. Sip. Ih, kocak. Salah, coy. Aduh, Nosta. Enggak apa-apa deh, kita Aduh, Nosta. Ya udahlah. Di sebelahnya harusnya malah ke sini.
Kocak emang Nosta ya. Jadi kita rem. Awas nabrak ini mentok ini, woi. Kita rem. Oke. Aduh, salah coy. Bentar. Ini berarti gue pindahin di sini, ke sini, oke, gue ke sini terus lurus, ya. Pindah jalur lagi. Mantap Nosta ya. Ke sini terus nanti di sini gue berhenti terus lanjutin ke sana jalannya. Pindah-pindah jalur dari tadi ya. Sip. Siap-siap rem. Oke, gue rem. Udah belum? Udah kan? Sip. Oke, gue ubah dulu yang ini ke sini, sip, lurus. Dan kita lihat lagi. Nah, tinggal lurus nih. Harusnya tinggal lurus harusnya. Reversernya gue naikin ke kita kedepanin. Brake pipe-nya kita lepas. Sip, masukin klakson lagi. Klakson baru masukin tuas. Maksud gue gitu coy, bukan masukin klakson. Kayaknya lurus, harusnya lurus ini. Sip, bener. Let's go, 90 meter depan. Akhirnya kita isi bensin coy. Kita isi bensin ya, mantap sekali. 50 meter di depan. 40 meter langsung rem, kita rem. Oke. Okay. Berhenti. Stop. Sip, objektif complete. Nah, kan disuruh turun nih. Fuel cap tuh kan refueling jadi namanya tadi. Disuruh apa ngisi bahan bakar. Kenapa di sini turunnya, kenapa enggak pintu sebelahnya Nosta? Oke, okay, kita isi bahan bakar dulu, guys. Guys, kita isi bahan bakar, guys. Kita buka dulu. Nah, gue udah tahu nih langkah-langkahnya nih. Soalnya udah pelatihan nih. Kita masukin, sep. Kita puter nih. Set. Sampai full ya, gue enggak tahu fullnya seberapa. Ini enggak gerak ini. Nanti kalau full berhenti sendiri dia ngisinya. Oke. Okay. Finish refueling. Kita ambil lagi ini, kita taruh lagi di sini. Terus ini kita masukin lagi, kita tutupnya. Sip. Sekarang kita disuruh ngapain? Ini keren sih lokomotifnya. Tuh. Stop at location. Oke, kita naikin lagi, kita bawa lagi motor motor ini enggak tuh. Kita bawa lagi rangkaian kereta ini. Kemana lagi nih kita bawa, coy? Mana pintunya nih dia? Jadi kita naik. Tutup lagi. Kita buka, tutup. Ini belum ditutup, lupa. Ini tutup. Sip, ini tutup. Naik. Kita ke sana. Oke. Okay. Berarti reversernya gue mundurin. Terus brake pipe-nya gue rilis dulu, automatic brake-nya. Sip. Kita klakson. Masukin tuas satu, berangkat. Nosta. Let's go. Oke. Okay. Gue lihat map dulu. Ini apaan nih? Ini enggak tahu gue pencet apaan tuh barusan. Pencet 9. Kita lihat di sini. Ini ke sini benar, sini. Sini, sini, sini. Sini sampai sini. Oh, tinggal lurus doang sih. Tinggal lurus doang, coy. Aman. Let's go. Sip. Berhenti. Oke, objektif complete. Sekarang kita disuruh sana, coy. Maju lagi, coy. Bentar gua cek dulu di sini. Ini tinggal belok sini, lurus ke sini. Ini ada gerbong nih, ada kereta di sini nih. Apakah kita disuruh menyambungkan lagi? Bentar, tuasnya reverser gua forward. Ini release automatic brake-nya. Kayak kita disuruh nyambungin ini lagi deh. Apa? Lokomotif ini ke rangkaian kereta sana tuh. Iya kayaknya. Klakson. Masukin gigi 1, tuas 1, berangkat. Let's go.
Kini lurus ke kanan, sini, sini. Let's go. Seratus meter di depan, Nosta. Tuasnya gue nolin dulu. Siap-siap ngerem. Nosta, hati-hati Nosta. Oke. Kecepatan gue 20 km/jam. 22, 21. Ngerem lagi. Berhenti, stop di sini. Stop. Sip, berhenti. Pas. Mantep, pas. Nah, kan bener kan? Wait, gue ganti kamera dulu ya kan? Gue demen yang nyambung-nyambungin deh. Kita udah belajar kemarin kan, nyambungin kan. Pertama kali nyambungin, parah itu nyambunginnya kenceng banget. Ceder. Sekarang kita pelan-pelan. Oke, itu keretanya. Gue rilis dulu remnya. Bentar, gue lagi rilis rem nih. Sampai nol. Sip. Kita klakson. Kita masukin tuas 1. Dan kereta kita gerak kan? Nah, gerak keretanya. Pelan-pelan, Nosta. Oke, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan dikit lagi. Dikit lagi. Pelan-pelan. Belum nyambung. Belum nyambung, coy. Oke, gua rilis lagi remnya. Sip. Masukin lagi giginya. Pelan-pelan. Oke, sip, dikit lagi. Oke, sip. Sekarang kita koppel, berarti kita turun dulu. Gua turun dulu ke bawah buat nyambungin. Loh, kok enggak bisa turun, coy? Kocak. Nah. Sip, kita udah menyambungkan ya. A job well done. Grab a break in the portable. Go to porta cabin, head to complete. Oke. Kita disuruh ke porta cabin. Porta cabin itu apa namanya ya? Porta cabin. Porta cabin. Kita lihat aja disuruh kemana nih. Oke, dikit di sana. Kayak ruangan kayaknya deh. Kayaknya ya. Gue enggak tahu. Oke, di depan. 200-100 meter di depan. Ini orangnya lagi jalan kaki, coy, bukan naik kereta, coy. Jalan kaki. Oh, kayaknya ini terakhir deh. Iya tuh, complete the scenario. Oke, coy, kayaknya sampai sana kita bakal mission complete nih. Jadi kayaknya sampai sini dulu Transimboard kali ini. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Yang belum subscribe juga jangan lupa di subscribe. Aktifin juga loncengnya biar gak ketinggalan video-video gaming Transimboard dan video-video gaming lainnya dari Nostabeng. Dan jangan lupa juga kasih like. Dan thank you juga buat kalian yang sudah. Dan thank you juga buat kalian yang udah share video ini ke teman-teman kalian juga, makasih banyak. Thank you juga buat tim notif ya, tim notifikasi, tim anti skip club, semuanya makasih banyak, coy. Dan oke, sampai sini dulu video Transim World kali ini, kita bakal lanjut lagi nanti. Oke, kalau gitu gue Nostabeng undur diri, sampai ketemu di next video dan good game well played, coy. Good.